Prestasi buruk pasukan bola sepak Terengganu dalam saingan Liga Super musim ini memerlukan rombakan besar-besaran tahun hadapan. Hanya berbaki satu perlawanan lagi, skuad Penyu itu masih berada di tangga tercuruk Liga dan hampir membayangi ambang penyingkiran ke Liga Perdana. Menteri Besar yang juga pemangku Presiden Persatuan Bola Sepak Negeri Terengganu, Ahmad Razif Abdul Rahman, ketika menyuarakan perkara tersebut berkata, rombakan itu termasuk penstrukturan semula bahagian pengurusan pasukan itu. Buat masa ini, tumpuan akan diberikan kepada pasukan T-Team yang berjaya melangkah ke peringkat separuh akhir Piala Malaysia musim ini. Kita akan buat rombakan secara besar-besaran. Kita akan buat rombakan keseluruhan cara besar-besaran tentang baik pengurusan dan juga baik dari segi pasukan kita. Kita akan tunggu dan lihat kita membuat menstrukturkan semula pasukan bola sepak utama kita. Dan sekarang kita beri tumpuan kepada tim-tim. Kerana tim-tim kita dah pergi kepada semifinal. Jadi kita sekarang ni akan memberi semangat kepada tim-tim kita, dan kita akan lihat balik bagaimana tim-tim kita untuk pada tahun hadapan. Dalam perkembangan lain, mesyuarat Exco Kerajaan Negeri minggu depan bakal menimbangkan insentif yang sesuai buat pasukan hoki Terengganu yang berjaya menjuarai Liga Hoki Malaysia 3 kali berturut-turut.